isu nih. Biasakan dites sebelum pasang. Oke, masih rata. Siapan Pak Sampuring. Rakit pistol samping ya. Buka aja. Buka ke samping bang, tarik begini, ini dorong begini, ya dorong begini ya. Nah, ya di mana dia ininya tarik ke situ, ada noknya, nah, di mana noknya disitulah ditekan, ditarik ke sana. Ya lapu dulu. Di sini di Milan belum besok lagi bulan sawal aja ya. Itu bosnya tuh yang agak besar segi badannya kan. Dua. Nomor satu terakhir. Oke, sip. Selesai. Semuanya. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bos. Oke, sudah selesai, Bosku, dipasang semua. Metal lamanya. Itu control bearing. Atau metal round atau metal jalan. Nah, ini penggantinya. Tak ada di amplas, Bosku. Nah, masih kinclong semua. Ini filmnya tidak boleh di amplas. Pelindungnya. Ya. Oke, sip. Tinggal satu, Bosku. Wih, lurus semua. Nih, apa begini? Lurus semua. Nah, lanjut dong. Thank you.
Oke. Itu ngambil ukuran insert clip nanti tuh, bos. Hah? Itu tuh. Iya. Oke bosku, ini untuk kekencangan konrod bearingnya atau connecting rodnya atau ininya ya, metal rodnya atau metal jalannya, 175 nm, 125 lbf, sekitar 18 kilo atau lbf in 1500. Oke, langsung kencangi bosku. Tahap pertama 10 kilo, tahap kedua 15, tahap terakhir itu ya 18. Ya, double. Dua kali. Toto. Agak laju sikit. Oke, bosku. Cantiknya suaranya. Toto. Tak usah dilepas, bisa didorong gini-gini tuh. Alamak, terakhir baru tahu. Aku juga lupa ngasih tahu kawan aku nih.